Udah setengah tahun kerja sama si bos, tapi masih numpang juga. Kayaknya gak enak deh kalau terus-terusan numpang. Apa nyari rumah sendiri aja ya? Tapi di mana ya? Oh iya, si bos kan kontraktor, pasti punya kenalan-kenalan agen properti nih. Tanya si bos aja deh nanti deh. Bos di mana ya? Di dapur kali ini. Nah, itu dia. Pagi, Bos. Pagi, Cil. Ngopi enggak? Enggak dulu, Bos. Lanjut. Saya mau nanya, Bos. Nanya apa tuh, Cil? Bos punya kenalan agen properti enggak? Agen properti? Kamu mau pindah rumah? Ya sih, bos, bercanda. Saya kan emang gak punya rumah, bos. Ya iya sih. Emangnya kenapa kamu udah gak betah tinggal di sini, Cil? Ya, bukan gak betah sih, bos. Saya kan juga harus maju, bos. Masa saya nebeng tinggal sama bos terus? Lama-lama kerja di kota, tinggal numpang. Apa kata orang kampung, bos? Bagus tuh, Cil, kalau kamu punya pemikiran kayak gitu. Emangnya kamu mau cari rumah yang kayak gimana? Yang gedongan langsung? Wah, jangan, bos. Duitnya belum ada kalau yang gedongan. Yang minimalis aja, bos. Ya udah, coba saya hubungin kenalan saya ya. Oke, bos. Nah, Cil, kebetulan kenalan saya ada stok rumah tuh yang lagi dijual. Kebetulan rumahnya rumah minimalis juga, nggak terlalu besar, tapi ya udah lumayan lah. Kamu coba langsung aja cek ke lokasinya, Gi. Bilang aja kamu anak buah saya, biar nanti digampangin segala urusannya. Lokasinya di mana, bos, emang? Sebenarnya nggak jauh dari kantor kita. Udah saya share lokasinya ke HP kamu kok. Coba cek deh, cek WhatsApp. Oke deh, bos. Kalau gitu saya jalan dulu ya. Ya, hati-hati di jalan, Cil. Oke, bos. Halo teman-teman, welcome to Mr. Ruli Channel. Oke, teman-teman, kita balik lagi di game GTA 5 Real Life Mode, teman-teman ya. Kali ini kita ada di episode 3. Enggak. Kita kayaknya udah di episode 40 nih kali ini, teman-teman ya. Oh iya, benar. Oke, teman-teman. Jadi kita kali ini bersama si Ucil, teman-teman ya. Tapi sebelum gue lanjutin, pastiin kalian udah like dulu video ini, teman-teman. Karena satu like dari kalian sangat berarti. Buat kalian belum klik tombol subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Jadi kali ini kita sama si Ucil, teman-teman ya. Seperti yang udah kalian saksikan tadi di awal ya. Dan sesuai request-request dari kalian, kalau si Ucil ini udah saatnya punya rumah sendiri lah, teman-teman ya. Dia udah jangan nebeng. Bentar, gue benerin kursi gue dulu. Dia udah jangan inilah ya, numpang-numpang sama bosnya ya, kata kalian ya. Bang, si Ucil cariin rumah dong. Oke, jadi ini saatnya si Ucil mungkin punya rumah baru, teman-teman ya. Jadi sekarang kita bakalan lihat rumah barunya si Ucil nih, yang kira-kira
si Ucil akan beli kayak gimana gitu kan. Tadi udah nanya-nanya sama si bosnya, sama bosnya si Ucil ya. Dan bosnya si Ucil udah ngubungin agen perumahan, agen properti ya, agen properti yang punya stok-stok rumah gitu teman-teman ya. Ya kita lihat aja nanti isi rumahnya si Ucil kayak gimana ya, apakah bagus, apakah biasa aja ya. Nanti kalian lihat aja, oke? By the way, I'm so sorry kemarin gak upload lagi ya. Mohon maaf teman-teman ya, tapi ya ini tetap terus berusaha buat rajin upload kok. Moga minggu ini gak ada kegiatan-kegiatan di luar dugaan teman-teman ya, dan gue bisa rajin upload, oke? Okay? Oke, jadi sekarang kita lanjut aja jalan. Ini rumahnya dikit lagi sampai ya. Karena rumahnya kebetulan gak terlalu jauh dari kantor nih teman-teman ya. Jadi ya gak apa-apa ya. Oke, mana nih rumahnya nih? Di sini bukan? Yang ini bukan sih? Oh bukan. Oh yang ini. Oh iya. Wih, ini dari luar sih oke nih teman-teman ya. Kita mau parkir dulu ya. Kita mau belok kiri sini. Oke, mana nih agen propertinya nih? Oke, kita parkir di mana? Wah, itu dia tuh. Oh, itu agen propertinya, teman-teman ya. Alright. Oh, ada garasinya. Tapi kita nggak usah dimasukin dulu. Karena ini rumah belum punya kita ya. Jadi kita untuk sementara taruh sini dulu mobilnya. Dan kita turun, teman-teman ya. Alright. Pintunya nutup sendiri. Itu salah satu bug di mobilnya, teman-teman ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja tanya sama mbak-mbak ini teman-teman ya, untuk keadaan rumah ini tentunya. Yuk. Selamat pagi mbak. Saya Ucil, anak buahnya Bapak Johnson, yang mau ngeliat rumah mbak. Pagi Pak Ucil. Perkenalkan, nama saya Meli. Saya agen properti yang mengurus rumah ini. Mungkin Bapak Ucil bisa lihat-lihat dulu keadaan rumahnya. Nanti kalau Bapak Ucil merasa cocok, saya beritahukan syarat-syarat dan sekaligus harga yang harus Bapak bayarkan. Oke deh, Mbak. Boleh lihat dulu nih ya? Oh iya, tentu bisa dong, Bapak. Silakan. Oke, teman-teman. Jadi untuk sekarang mungkin saatnya kita kepoin dulu nih ya isi rumahnya tuh kayak gimana ya, teman-teman ya. Oke, jadi kita lihat dulu dari arah sini, teman-teman ya. Dari depan sini. Weh, oke. Jadi ini nyebrang dulu kita. Jadi ini rumah kita nih, rumahnya si Ucil nih, teman-teman ya. Ini enggak ada kebetulan enggak ada gerbangnya, tapi garasinya ada ya garasinya ya. Ya it's okay lah enggak ada gerbang ya. Nanti bisa kita tambahin kalau memang misalnya butuh gerbang, teman-teman ya. Tapi gua rasa kalau kebanyakan gerbang jadi enggak cakep juga gitu kan, teman-teman ya. Penampakan luarnya boleh bagus ya enggak? Ini rumah pertama si Ucil. Jadi kita gak perlu butuh rumah yang kayak mansion-mansion banget lah ya teman-teman ya. Yang rumah kayak gini pun udah cukup harusnya. Nah ini kalau kalian lihat, oke, tampak belakangnya kayak gini. Simple ya, rumah minimalis teman-teman. Jadi kita langsung aja masuk ke dalamnya nih. Yuk Cil, kita ke dalam Cil. Dalamnya itu ada apa sih gitu kan. Karena nih si Ucil ini udah tinggal di kota dan terlalu lama nebeng sama bosnya gitu kan. Oke, jadi kita coba masuk aja dulu teman-teman ke dalam. Alright. Oh, jadi perabotannya untuk rumah ini di sini agak masih sepi nih teman-teman. Nah, mungkin nanti si Ucil bisa tambah-tambah perabotan biar tambah mewah ya teman-teman ya. Ini justru kita baru masuk langsung ruangnya dapur teman-teman ya. Langsung ada dapur nih. Dapur di sini dan meja makan. Dan ruang tamunya itu di mana gitu loh ya teman-teman. Jadi gue baru kali ini nih lihat rumah dari pintu depan langsung ke dapur. Atau mungkin di luar negeri udah banyak kali ya. Dan oke, ini adalah garasinya lumayan luas. Ini muat dua mobil ya teman-teman ya. Dua mobil ya, motor muat beberapa lah di depan sini. Tapi ini di sini tempat cuci baju ya. Ada mesin cuci teman-teman. Dan sini ada perkakas-perkakas untuk mobil justru ya. It's okay. Alright. Dan ini sebelum kita ke taman belakang, itu kayaknya taman belakang ya teman-teman ya. Kita cek dulu bagian ruangan-ruangannya teman-teman ya. Ruangan-ruangannya nih di kamar ini nih ada ruang apa aja sih gitu kan. Dari sisi kamar-kamarnya nih harus bagus juga gitu teman-teman ya kan. Alright, ini adalah kamar mandi, ada shower dan ada bed up. Wow. Kenapa ada wastafel di sini ya teman-teman ya?
wastafelnya masa bukan masalah kenapa ada wastafel di sini. Wastafelnya masalahnya kayak begini gitu kan, kayak wastafel di dapur-dapur gitu kan. Oke, ada showernya, bisa masuk enggak ini? Masuknya dari mana nih showernya nih? Enggak bisa masuk ini. Aduh. Enggak bisa masuk teman-teman ya. Aduh, oke. Dan sebelah sini ada apa ya teman-teman ya? Kira-kira ruangan apa nih tebak-tebakan sama gue teman-teman ya? Kata gue kamar nih teman-teman. Kita lihat. Tuh bener. Oh ternyata. Wah, itu ada kolam berenangnya loh teman-teman. Oke, oh jadi ternyata ini kamarnya. Ada ruang gym, ada ruang keluarga ya. Oke. Jadi menurut gua ini rumah sangat cocok untuk karakter si Ucil yang mungkin masih single teman-teman ya. Jadi ini segala macam sesuatunya, aktivitasnya di melalui kamar ini bisa gitu kan teman-teman tuh. Kalau kalian lihat tuh. Ya. Ya, bagus ya. Jadi wah ada Xbox kali ini ya. Ini ada sticknya tuh. Ada TV. Dan nanti kita bisa nambah-nambah perabot teman-teman ya. Perabotan-perabotan masih bisa kita tambah tentunya. Dan kalau kalian lihat ini ruangan sini masih bisa mungkin satu kamar. Oh, kok kamar agak susah mungkin ngaturnya teman-teman ya. Tapi bisa sih kamar kita bikin dari sini ya. Ini sekotak lagi ini cukup jadi kamar ini teman-teman ya. Nih, nanti bakalan gue coba atur biar ada kamar lagi deh ya. Jadi ini ruangan gak kosong melompong seperti ini tentunya teman-teman. Oke. Jadi sekarang ruangan apa yang belum kita lihat teman-teman? Ruang belakangnya teman-teman. Tadi gue lihat ada kolam berenang sih ya gak? Itu salah satu apa syarat rumah yang kalian minta tuh dari dulu zaman-zamannya si Bejo tuh ya. Wah, itu pasti udah minta pada kolam berenang semua. Nah, kalian lihat. Iya, aduh, ada kolam berenang, teman-teman. Gila. Aduh. Si Ucil rumah pertamanya tuh langsung ada kolam berenang. Airnya bisa dicemplungin? Oh, enggak ya, airnya mati ya, teman-teman ya. Airnya mati. Airnya hiasan doang, teman-teman. Oke, ya. Kalian lihat teman-teman, ini kolam berenangnya. Waduh, ada mbak-mbak lagi pada tiduran ya. Biasa ini auto spawn ketika kita nyeponin ini ya, nyeponin apa namanya nih? Apa nih namanya nih bangku yang buat tiduran ini? Oh iya. Ingat kalau ngelihat-ngelihat begini, ngelihat mod gini, gue jadi inget request-request kalian buat bikin ini ya, tutorial pasang mod ya. I'm sorry teman-teman ya, masih belum sempat buat bikinin, tapi nanti gue bakalan bikinin kalau udah ada waktu kok. Tapi ini kayaknya agak nyambung dari rumah yang satu lagi ya teman-teman ya. Jadi tetangga kita ini rumahnya agak nyambung nih ya. Nah ini mbak-mbak ini nih pada spawn nih teman-teman nih, karena ini karena kehadiran dari objek-objek ini teman-teman ya. Oke. Jadi wow, ini menurut gue ya teman-teman ya, rumahnya sih lumayan ya teman-teman ya. Ayo menurut kalian gimana? Buat rumah pertama si Ucil ya, ini kira-kira cocok apa enggak? Kalian tulis di kolom komentar di bawah. Kalau menurut gue sih cocok. Ini rumah minimalis, enggak terlalu mewah ya teman-teman ya. Ya mungkin si Ucil bisa lah ini ngelunasin ini rumah dalam beberapa kali gaji. Asik ya. Saking banyaknya gaji si Ucil gitu teman-teman ya. Dan ini kita lihat di bagian sampingnya tetangga ya. Kita lihat tetangga dulu teman-teman ya. Kita lihat bagian tetangga. Oh, tetangga rumahnya gede ya. Misi Bu ya. Kita mau lihat dulu. Oke. Wah, kolam berenang dia sih lebih mewah teman-teman ya sebenarnya ya. But it's okay. Gak apa-apa ya. Buat kali ini gak apa-apa. Si Ucil pakai rumah yang ini dulu, oke? Jadi sekarang kita langsung aja tanya mbak-mbaknya persyaratannya gimana dan kita harus ngapain aja supaya kita bisa milikin rumah ini, teman-teman. Oke? Alright. Apa sih bapak? Aduh, apa lihat-lihat? Waduh, lihat-lihat dong dia, teman-teman. Oke, mana mbaknya tadi? Oh, itu dia mbaknya ya. Oke, ya mbak. Kita mau ambil rumah ini, mbak. Mbak, setelah saya lihat-lihat rumahnya, saya merasa cocok nih, mbak. Kira-kira harga rumah ini berapa ya, mbak? Dan bisa dicicil nggak kira-kira? Harganya 250 juta, Pak. Karena bapak adalah anak buahnya Pak Johnson, jadi segala sesuatu sudah termasuk kami yang urus. Bapak tinggal bayar saja, dan nanti sertifikat tanahnya dan bangunan tiba ke tempat bapak.
bisa dikredit, Mbak? Tentu bisa, Pak. Nanti biar kita urus semuanya. Bapak tinggal bayar ke bank. Gitu. Ya udah, nanti saya hubungin ya, Mbak. Saya harus balik ke kantor lagi nih. Oke, Bapak. Jangan ragu menghubungi saya ya. Saya tunggu. Oke, teman-teman. Usai sudah kita survei rumah baru ya. Mungkin di next episode si Ucil bakalan pindah ke rumah yang ini, teman-teman ya. Jadi kita nggak numpang lagi sama si bos. Ini untuk masalah mobil, di dalam bisa 2, di luar bisa 1, 2. Sama yang di sini 1, jadi 3. Jadi mungkin kita bisa naro 5 mobil di sini, teman-teman. Banyak ya, gila. Alright. Jadi sekarang kita cabut dulu ke rumah ya. Ke kantor lagi. Karena biar buat lanjutin pekerjaan. Oke, buat di next episode ya, kita bakalan pindah rumah ke sini. Nah, oke. Jadi nih, satu persatu request udah bisa gue bikinin kalian. Request Ucil punya rumah. Dan untuk request mobil-mobil, seperti biasa kita ikut alur cerita ya. Kalau mereka udah pada tajir tuh, baru bisa tuh mobil-mobil mewah ya, teman-teman ya. Oke. Oh ya, teman-teman, buat kalian jangan lupa subscribe juga dong channel gue yang The Mr. Ruli. Kalian bisa cek di link description di bawah atau di homepage gue. Di sini ada ini ya, tempat buat foto-foto ya, teman-teman ya. Ya, kalian bisa cek link description di bawah. Karena di sana gue bakal nyampa live streaming juga ya. Dan gue juga kalau open room PUBG, gue live-nya sekarang di sana gitu. Sambil nunggu ya tahun depan insya Allah gue di Facebook ya, teman-teman ya. Oke. Jadi itu aja, teman-teman. Kalian jangan lupa juga buat subscribe channel gue. Belum subscribe, yang buat subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram gue juga tentunya. Dan untuk giveaway ya, gue butuh saran kalian juga. Coba dong kalian saranin untuk jenis-jenis giveaway-nya apa gitu kan. Ya, gue masih butuh saran dari kalian. Nanti gue tampung saran-saran dari kalian. Oke, kira-kira kedepannya ceritanya mau ditambahi bumbu-bumbu apa dari kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar di bawah. Nanti bakalan gue coba masukin dalam cerita berikutnya, teman-teman ya. Oke, kalau gitu, teman-teman, thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe seperti biasa, teman-teman. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Goodbye.